Satu pesan Mark Klopp untuk Persija. Gara-gara komentar Mark Klopp, bek Persib ini sindir Persija. Buntut dari komentar Mark Klopp terkait soal bas, bek Persib Bandung ini memberikan sindiran kepada Persija Jakarta. Kepindahan Mark Klopp dari Persija Jakarta menuju Persib Bandung jelang musim 2021 memang sempat menjadi sorotan. Pasalnya, Mark Klopp pernah menjadi bintang di Persija Jakarta dan kini menjadi sudah menyeberang ke klub rivalnya, Persib Bandung. Kedatangan Mark Klopp di Persib Bandung pun setelah Persija Jakarta menorehkan mimpi indah di turnamen pramusim bertajuk Piala Menpora 2021. Persija berhasil menjadi juara Piala Menpora 2021 seusai menaklukkan Persib di laga final dengan skor agregat 4-1 pada akhir April tahun 2021. Meskipun tidak ikut serta menyumbangkan gol ataupun assist. Dalam laga melawan Persib Bandung tersebut, kiprah Mark Klopp bersama Persija Jakarta di Piala Menpora 2021 begitu cemerlang. Klopp, yang menciptakan 1 gol dan 2 assist di ajang Piala Menpora 2021. Di ajang Piala Menpora 2021, dibilang bagus sebagai pemain terbaik di turnamen itu. Gelar Mark Klopp bersama Persija Jakarta dan penghargaan pemain terbaik di Piala Menpora 2021 menjadi kenangan manis untuk Persija. Bukan hanya The Jackmania, kedatangan Klopp di Persib pun sempat menarik perhatian banyak orang. Setelah pernah viral karena kepindahannya, kini Mark Klopp kembali menjadi sorotan di media sosial. Awalnya Klopp mengomentari salah satu unggahan pemain Persib Bandung, Nick Kuipers. Nick rindu dengan momen suasana Persib dalam menapaki Piala Menpora 2021 dengan menumpangi bus selama 9 jam perjalanan. Seperti diketahui, kontestan-kontestan Piala Menpora 2021 diwajibkan untuk menggunakan transportasi darat. Nick Kuipers merasa kangen naik bus saat Piala Menpora 2021. Klopp tentu saja pernah menumpangi bis cukup lama dalam mengarungi Piala Menpora 2021 bersama Persija Jakarta. Dua wagub DKI kalau Messi di Indonesia, kita berharap gabung ke Persija. Pendukung Barcelona tengah bersedih. Pemain andalannya, Lionel Messi, harus berpisah dengan Barca. Memperlihatkan seorang fans menangis di depan pintu gerbang Barca. Kesedihan serupa juga melanda fans Barcelona di tanah air. Salah satu yang merasakannya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. Tentu kita sedih ya, Messi adalah dari Barcelona kemudian tidak diperpanjang kontraknya. Kalau di Indonesia kita berharap Messi bergabung di Persija. Dan kita berharap ke depan anak-anak Indonesia akan menjadi pemain-pemain sepak bola terbaik tidak hanya di Indonesia tapi di dunia seperti Messi, kata Wagub Jakarta tersebut. Meski terdengar sulit untuk bergabung ke Jakarta, setidaknya Riza berharap semangat juang Messi bisa ditularkan ke anak-anak di ibu kota. Ya kalau Messi itu biarlah bergabung di Persija ya, dan semangatnya mudah-mudahan bisa kemampuannya bisa ditiru oleh anak-anak Indonesia khususnya Jakarta, Persija. Sebenarnya, Messi dan Barcelona sudah mencapai kata sepakat soal perpanjangan kontrak baru. Namun, kendala finansial menyebabkan kesepakatan itu urung terlaksana. Saat ini kabar bertebaran, tetapi yang semakin menguat, Messi segera bergabung dengan Persija Jakarta.